Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi belajar baik. Nah. Aku dipilih agak maju Pak Pur. Nyun sewu, ngapunten. Salam Pak Pur, salam. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, jenengan itu polisi yang viral ngobati ODGJ itu. Nggih, dalem. Oh, jenengan purun tak kei garapan 200 sih. Niki lho jenengan obati lari-lari niki. Aku gumun aku pedot kaya ngene ya, Yan. Kowe ODGJ ora? Pak Pur ini penyanyi itu. Pak Pur, coba kita belajar dari Pak Pur. Pak Pur kok ngobati ODGJ banyak itu anu motivasinya apa Pak Pur? Saya ingin belajar ikhlas Gus, karena kalau saya membantu orang dan orang itu kalau ketemu sama saya nggak negur, pastinya sakit hati Gus. Ya. Namun kalau saya menolong orang dengan gangguan jiwa, mereka nggak bakalan mengucapkan terima kasih Gus. Dan saya yakin Allah pasti akan kasih yang sebagus mungkin buat saya sekeluarga. Amin. Yo iki sing diarani irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Wong nek gati karo penduduk bumi, niscaya dia akan dicintai penduduk langit. Ya. Lah koyo Pak Pur iki ngobati wong lara nek wong e waras sampean iso muni matur suwun, nek ngobati wong gendeng gak tahu muni matur suwun, tapi langsung sing bales pusat. Luar biasa. Mugi-mugi jamaah Gus Ikdam enggak enak sing gendeng. Nggih, ya Allah, nyun sewu Pak Pur, izin. Sudah berapa orang yang bisa sembuh Pak Pur? Alhamdulillah sudah hampir 570 yang sudah. Tepuk tangan buat Pak Pur. Sedikit bertanya Pak Pur, sebab-sebabnya gila itu apa mayoritas? Mayoritas yang paling pertama cinta. Ora usah pegel aku. Ora usah pegel aku, sing muni Pak Pur ya. Krono cinta nggih. Iya, terlalu duwemen. Jadi cinta Gus, jadi kadang diputus cinta iya, ditinggal suaminya, istrinya, pokoknya nomor satu cinta. Habis itu faktor ekonomi Gus. Memang tidak mudah melupakan seseorang yang pernah tertanam di hati kita ya. Ya. Luar biasa. Vide, oh, Vide kan awali ngaji ini biar broken heart. Atau pedot biar Vide biar kan pedot Vide dulu. Iya, iya Mbak Mutiara. Vide itu kan agamanya dulu Hindu dia. Terus putus cinta, akhirnya ngaji ke kita. Oh, semisal enggak ketemu ST sudah jalan-jalan di kota-kota lo. Iya deh. Tapi dia wis jualan jalan mungkin cetok kapur iki. Ya. Sejak no Dede, tapi waras ya Dede ya. Alhamdulillah. Oh, mayoritas karena cinta ya Pak Pur. Siap. Maka dari itu jangan terlalu mati-matian mencintai seseorang yang belum pasti menjadi takdirmu. Ojo teman-teman. Cinta sing oleh nawa meni mung ning Kanjeng Nabi, Pak. Mung ning Kanjeng Nabi. Ya Allah Pak Pur. Berarti jenengan sudah berapa tahun itu berjuang Pak Pur? 7 tahun Gus, sekarang yang kami rawat total 225. Masya Allah. Jenengan kalau polisi, jabatannya di polisi apa Pak Pur? Alhamdulillah kemarin kami dapat penghargaan dari Pak Kapolri Gus. Jadi saya baru aja dilantik sebagai seorang perwira polisi. Tepuk tangan buat Pak Pur. Terima kasih Pak Kapolri, luar biasa Pak Kapolri. Makasih ya Allah istimewa. Terus mohon izin Gus. Siap. Kami tadi datang sama keluarga, itu anak saya di sana. Mana? Ya itu yang gemuk itu Gus. Coba angkat tangan. Oh iya ya. Terus untuk istri saya di dalam sama anak. Siap. Saya tadi sekeluarga datang ke sini. Saya kepingin memberikan hadiah umroh Gus kepada salah satu jamaahnya Gus Idam yang yatim piatu yang hafiz Quran. Namun bagus.
karena barusan tadi saya ngelihat ada seorang yang mualaf. Nah, insya Allah kami kasih hadiah umroh, Gus. Wah, di. Iya, di. Penak toh, melok grup gini. Mas Roni wis tobe ini, Mas Roni. Ora-ora Pak Ron guyon, Pak Ron. Mister Roni tenang, tenang. Video benar diumroh kan? Ya, nanti insya Allah berangkat bulan 2, Gus. Ide, mangkat ya. Bulan 2. Berani enggak kamu? Itu harus bulan 2 itu. Kan nanti saya lagi bikin promo umroh bersama Pak Purnomo Belajar Baik, Gus. Oh gitu. Kamu jadi berani saya tadi keluarga. Berani ya? Umroh wis enggak apa-apa diniati. Wis enggak apa-apa. Ya. Jadi mohon doanya, Gus, sama jamaah. Mudah-mudahan kami sekeluarga dijadikan keluarga yang istiqomah. Amin. Ya. Saya dijadikan bapak yang tanggung jawab, Gus. Masya Allah. Saya juga kepingin jadi suami yang makin sayang sama istri saya. Amin. Ya, istri saya di dalam, Gus. Masya Allah. Yeah. Dan beberapa waktu saya itu sering loh, dulu sering sliweran di sosial media saya. Pak Pur itu kan ada yang diobati wanita, jik nom-nom barang toh. Tapi udah gigi, ngono. Pak Pur yang ngolem, wah lah kok cantik kayak gini, tapi kasihan, ayo nurut, wis dituturi. Wah ini tapi sabarin mesti pol nih Pak Pur. Ya Allah, sabar pol. Ini gak sabar, gak kuat Pak. Pedotenan loh, iya kan loh. Lah iya, wis ya Allah, kuat tenan ini. Luwe abot Pak Pur daripada ngopeni garangan. Luwe abot Pak Pur, ya Allah. Diomongi aja ngidul, wongi malah menek, iya kan. Orang kok diomongi aja ngidul malah ngalor, menek. Masya Allah, luar biasa. Bide, diumrohkan Pak Pur. Kamu, terima kasih Pak Pur. Matur suwun. Mohon izin Gus, permintaan teman-teman muter. Karena nanti insya Allah tanggal 30 Gus. Saya alhamdulillah jadi polisi juga jadi konten kreator Gus. Alhamdulillah tanggal 30 nanti setiap minggu sekali kami membuat program sedekah UMKM, Gus. Siap. Jadi kami memberikan modal usaha sementara untuk 20. Jadi tetangga-tetangga saya yang sekiranya kurang mampu, kita berdayakan, Gus. Siap. Karena kalau orang, mohon maaf, Gus. Ya, jadi mumpung di sini, Gus. Siap. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber. Alhamdulillah, Gus, dari konten YouTube saya kami bisa memberikan beasiswa luar untuk adik-adik Lamongan kurang lebih hampir 21. Kami juga ada program ojek gratis, Gus. Kami punya di 6 kecamatan. Jadi kami berikan untuk adik-adik yatim duafa difabel, yang mana kalau ada guru-guru yang honor, Gus, kasihan sepeda motor aja enggak punya, kita kasih sepeda motor. Kita kasih tugas cuma nganter adik-adik yatim piatu duafa, Gus. Luar biasa. Ya, siap. Sinewa. Ya, terus mohon doanya.